Balik. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra Channel. Today as your host I'm Haris Jalil, and with me as always Sifu Safiq Muhammad. Sifu. Aku bahasa Inggeris aku tak boleh cakap. Sama situ ya. Teruskan. Okay, today we are going to feed our 5 King Cobra. Okay, this is the snake. We are going to feed the 5 king. Okay, jago. Okay, Dah. Okay, guys. Bos bantu. Speak. Tak boleh dah. Okay, itu yang mudah cerita. Okay, mudah cerita tak pasal itu ya. Cukup ni. Jangan sebut lagi bahasa Inggeris. Jadi kita teruskan dalam bahasa ibunda kita, bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan kita. Aduh. Perlu. Tak boleh kelepas dia. Allah, perlu. Daripada semalam lagi afas kari. Okey. Subscribers. So kita akan feeding ular King Cobra. Ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada 5 ekor dekat sini King Cobra, yang mana kita simpan sementara untuk kegunaan latihan nanti. Tapi dalam tempoh yang kita ada ni, kita akan bagi dia makan. Okay, kita akan bagi dia makan. So ini adalah makanan-makanan yang akan kita bagi. Okay, kita ada ular rusuk kerbau dan anak ular sawa. Okay, so ular-ular ni kita akan gunakan, kita akan bagi dia makan. Okay, jom kita tengok dulu ular. Kondisi ular yang ada dalam sangkar. Tapi kalau saya tengok macam ni, ada yang nak bersalin kulit, ada yang dah bersalin kulit, ada yang bersalin kulit tak habis. So kita tengok dulu macam mana keadaan dia. So kita lepas tu baru kita akan bagi makan. Okay, zas. Hari nak hujan. Hujan, 3 hari dah hujan di Terengganu. Laporan cuaca buat pada kali ni, waktu malam sangat-sangat panas. Walaupun hujan di siang hari. Okay, so kita tengok yang ni. Yang pertama ni, yang ni yang sakit leher tu lagi. Yang kena jeruk kuat tu. Jadi tengok pada kulit dia tu, dia dekat bahagian kepala, dia bersalin tapi tak habis. Jadi saya kena pegang dulu ular ni, keluarkan dulu untuk bantu dia salin kulit. Buka air ya. Awam marah aku eh. Sabar. Tengok. Kalau tengok pada fizikal dia, dekat bahagian pergelangan dia, dia hook dia punya kembang dia tu, ada makhluk alu dekat belakang. Dekat dia punya hook dia tu, dia tak berapa shake, dia tak berapa nak kembang sebab dia patah disebabkan oleh jerutan terlampau kuat. Jadi bila nak jeruk ular, jangan jeruk kuat-kuat. Okay, memadai cukup kita lawan bila dia lawan. Okay, yang ni bukan saya tangkap sendiri. Yang ni yang mana kita ambil daripada kawan saya. Okay, so kita biar sampai dia makan yang ni, baru kita boleh bagi makan. Sebab tu saya cakap, bela ular bukan macam bela haiwan lain. Bukan macam bela kucing. Senang je bela kucing. Kalau bela ular ni, kita kena pujuk dia sampai tahap mood dia untuk dia ada selera untuk makan. Sampai kesudah. Dah. Dia bila dah tu BBI tu. Kita punya komunikasi. Jadi awak tak faham lah sekarang saya cakap apa ni? Dah. Faham. Okey. Jadi kita bantu ular-ular ni untuk dia proses salin kulit tu. Jap. Beres. Okay, so kita tengok yang kedua. Tengok yang kedua. Ni tengok kulit dia dekat bahagian kepala dia belum saling habis lagi. Dekat badan dia dah habis. Jadi ada setengah di bahagian kepala tu dia tak saling kulit habis lagi.
Ini. Yang ni tengok. Ni sama dekat muka dia. Tapi yang ni belum saling keseluruhan lagi dekat bahagian kulit dia, bahagian badan dia. Tengok bahagian kepala dia tu, dia dah sedia untuk bersalin kulit. Jadi kita pun kena bantu dia untuk bersalin kulit, lepas tu baru kita bagi dia makan. Okey. Yang keempat. Oh, yang ni memang tak boleh bagi makan lagi sebab dia tak habis lagi dia punya mood dia. So kita tak boleh bantu dia salin kulit sebab mata dia nampak ada kelabu lagi. Ada kelabu-kelabu lagi. Jadi kita kena tunggu dulu dalam tempoh seminggu lagi baru kita akan bagi makan. Okey, baru kita akan bagi makan. Okey, kita tengok yang kelima. Yang kelima ni yang tadi lah yang mana saya cakap tadi, kita dah letak makanan daripada minggu lepas lagi tapi dia tak nak makan. Ini ingat siapa pernah tengok video yang viral ular saya cakap kepala orang eh. Tengok dekat dada dia warna oring. Tapi pencahayaan tak berapa bagus. So, okey, comel. So kita ular ni kita biarkan dulu sampai ke tahap dia nak makan. Okey. Jadi ular-ular ni pun memang kita akan lepaskan ke habitat asal seperti mana yang anda tengok dalam video yang sebelum ini. Okey. Kalau buat pengepit kan mudah. Baik, baik. Jangan cengeng ah. Nak keluar. Tolong kejap. Sekejap. Jangan lama-lama. Saya tak pegang kuat ni. Cepat. Tak kepala. Kejap. Cepat. Sebab kita tak nak bagi dia stres. Ular ni kalau dia bersalin kulit tengok. Sekali dengan kelopak-kelopak mata ni. Tengok. Sekali kelopak-kelopak mata dia akan bersalin kulit. Tengok tu. Sebab itulah kata ular tidak mempunyai kelopak mata. Okay, dah. Dah siap. Letak alik. So kita akan biar dulu dalam tempoh setengah jam. Lepas tu baru kita akan bagi makan balik. Ular yang kedua bahagian kepala juga ni. Yang ni nampak facing macam, nampak style dia macam agresif sikit eh. Ni kulit bahagian kepala dia ni. Haa ni. Yang ni kena tolong buang ni. Ni yang kudung lah. Kudung eh? Haa kudung dia. Ekor dia. Haa yang kudung dua tu ni. Mana? Yang sebelah tu. Kan dua ekor. Haa ni. Ni kulit dia. Okay. Bahagian kepala. Okay. Susah nak ambil ni. Siapa kuku panjang? Kuku panjang ni? Baru potong. Baru potong? Siapa potong? Bini potong kau potong sendiri? Sendiri. Beras kita beli bos. Beras kita beli. Dia masak nasi. Dok. Okay, sama juga macam tadi. Kita buang. Nah, ni kantar mata dia. So siapa nak contact lens boleh dapatkan dengan saya dengan harga RM5,000. Okey. So kita lepaskan balik. Kejap lagi kita akan bagi dia makan. Okey. 1, 2, 3. Oish, gigit pasir. Penuh pasir dalam mulut. Penuh pasir dalam mulut. Penuh pasir dalam mulut. Penuh pasir dalam mulut. Mana air? Air. Air. Buka dah. Nah, kamu masuk balik. Go. Go. Tak payah hintar lagi lah. Masuk. Payah teh. Payah. Orang tu masuk tak nak masuk. Cakap baik-baik tak nak dengar. Itulah. Mana nak dengar? Bila orang bebal. Aigo. Mana nak dengar? Telinga tak ada. Telinga tak ada betul. Ular tak ada telinga. Cak. Okey, so kita akan bagi ular rusuk kerbau. Mana ni? Okey. Nah. Come here.
Ni sini. Turunlah. Jangan naik. Eh. Kita bagi dia tenang. Dia sebab kita ganggu dia tadi eh. Bila kita ganggu dia, dia rasa terancam. Jadi bila dia terancam, dia tak nak gigit. Jadi kita biarkan dulu ular ni dalam ni. Sekejap lagi dia cari. Okay, go. Follow. Ni kita bagi makan ular sawa. Nah, makanan. Okay, cantik. Dia follow, follow, follow. Masih termenung lagi. Dia duduk tengah aim apa ni, ular sawa tu. Tapi sekejap lagi dia akan shoot lah. Mau buat apa dalam rumah aku ni? Mau buat apa dalam rumah aku ni? Cari nyakit mu ni. Okay, bila-bila masa dah akan shoot tu. Dah akan shoot, bila-bila masa dah akan shoot ular sawa tu. Jadi ular telur selah ni dia pilih juga untuk dia makan. Jadi untuk ular sawa yang saiz besar, dia takkan makan sebab dia tahu nanti dia mati kena belik. So dia akan makan ular sawa yang mana saiz yang mampu dia lawan ular sawa tu. Sebab ular sawa kita tahu yang ular yang kuat, yang mana dia mampu membunuh dengan cara belitan. Nak. Oh, aku kena lah. Kepala. Wah. Wah. Cantik. Laju dia attack bagian kepala bah. Dia kebanyakan ular ni dia akan cari bahagian kepala untuk dia membunuh mangsa dia. Okey. Cantiklah. Betul-betul ngak bahagian kepala. Ni yang ni lah boleh menyebabkan ular telur selah mati. Eh, dua-dua akan mati. Yang seekor mati kena bisa, yang seekor lagi mati kena belik. Sebab itulah ular telur selah dia makan apa ni, dia makan ular sawa, dia pilih saiz. Dia bukan terus ambil yang besar. Kalau yang mana tak padan dengan dia, memang dia tak akan makan. Tengok eh. Golek dua-dua ni. Eh. Jadi kita biarkan dia dulu. Nanti dia bila dah lemah ular sawa ni, dia akan makan lah. Dia akan telan. Jadi sambil-sambil tu kita ada kat sini, kita bantu dia untuk buang belitan ni. Tengok dia belik kau-kaunya. Okay, so kita biar dulu. Kita biar dulu. So, sekejap lagi dalam setengah jam lagi kita akan shoot balik. Tengok dia makan. Okay. Ini apa nasib? Gigit bahagian ekor lah. Okay. So, dua dah attack dia punya mangsa. So, hari ni kita bagi makan tiga je. Tiga ekor je. Sebab yang lain satu lagi dalam mood shedding. Mood salin kulit. Yang satu lagi dia tak nak makan. Dia stres. Okay. Jom, kita rehat sekejap. Kena okok saat tu. Ya, betul kan? Tinggal tadi tutup lah. Lambat lagi ni. 15 minit, setengah jam lagi. Dah, start makan dulu. Dah gigit lah? Okay. Ni, gigit lah. Okay. So ular ni dia akan gigit sampailah apa ni, ular ni mati. Ni tengok tu, tengok. So dia akan mengambil masa yang lama. Tengok dia gigit. King kena gigit. Something ular ni.
tahu dah tak ada bisa. Gigit juga. Tunggu gigit kepala. Oi, dia something dia nak gigit. Dia tak sedar dia ular. Tak sedar dia gigit betul lah ular rasa kebang. Batal kepanggil ular something. Ular something memang dia something. Siapa-siapa dia nak lawan je kerja dia. Hei. Tengok nak attack kita lagi. Nyawa dia tanduk pun nak attack kita lagi. Something tu. Tak ada arah tu, dia gigit habis. Tak ada arah. So inilah. Kalau dia habitat asal pun macam ni lah dia. Okay, ni kita buat live feeding ni. So inilah dia habitat asal, cara seekor ular tedung selar memakan makanan dia, memakan mangsa dia. Okay. Yang ni dia gigit bahagian ekor. Jadi lambat sikit lah untuk ular rusuk kerbau ni mati. Tengok, masih lagi melawan. Sekarang ni dah 15 minit saya dengan Harith tunggu. So dia masih lagi bergaduh dalam proses untuk mematikan dia punya makanan dia. Okay. Okay. Jadi nanti dia akan follow daripada bahagian ekor tu terus kepada bahagian kepala. So bila dah dapat kepala, dia akan telan. So kena tunggu lagi. Okay, yang ni ular sawa dah mati. Dah mati dah ular sawa ni. Ha, tu. Jadi sekarang ni dia dalam proses untuk nak telan tu, sebab kepala dah ada dalam mulut tu. Jadi saya tak nak ganggu lagi. Saya nak biar lagi, biar dia telan separuh ataupun telan suku badan, baru saya nak shoot balik video. Sebab apa? Sebab takut nanti bila saya shoot nanti mengganggu dia, dia akan lepaskan kepala ular tu, lepas tu dia tak nak makan. Yang tu saya risau tu. Susah pula nak pujuk dia makan. Okay, dia akan makan perlahan-lahan sampailah ke hujung ekor. Okay, macam ni lah. Nak tunggu ular makan memang lama lah. Ha, lain dengan ular sawa. Tapi ular sawa pun makan boleh tahan juga lama. Ha, tengok. Okay, dia stop sekejap. Tapi kalau kita ganggu berlebihan, dia akan luahkan balik makanan tu. So amat merugikan jika dia luahkan balik. So saya pun tak boleh nak shoot, nak buat pergerakan lebih-lebih. So kena slow-slow, tak boleh laju. Tunggu ular makan ni ibarat tunggu ayam jantan bertelur. Memang lambat. Nak buat video pendek-pendek pun tak boleh. Dia makan sekejap, dia termenung. Dia makan sekejap, termenung. Penat. Letih. Tengok. Ada lebih kurang suku lagi daripada badan ular sawa tu. Jadi ni pun tak tahu buat mana air tempat tu. Tapi tak apa, saya cepatkan dulu lah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we are heroes tonight.
Sedapnya. Sedap boleh makan. Wah. Ekor berlipat sangkut lagi. Okey, rasanya telah habis sekali go. Tak kisah, ekor berlipat dia telah sekali go. Dah habis lah. Tinggal hujung ekor. Oh, kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai. Dah kenyang belum? Eh? Nak lagi seekor? Tak apa, nak lagi seekor. Saya bagi lagi seekor. Okey, Riz. Dia nak seekor lagi, Riz. Dia nak seekor lagi. Seekor lagi. Ha, habis dah ni. Habis dah. Ha. Bagilah, bagi lepas kita tinggal dalam ni. Anak ular sawah. Bila aku tanya dia tadi, dia angguk kepala. Dia kata nak lagi, nak lagi. Ha, nak lagi. Tu. Letak kat atas tanah tu. Ha. Ha. Lepas tu tinggal. Okey. Dah. Nanti malam tu dia, malam ni dia makan lagi. Ha, dinner. Tengok kat dada dia bekak ah. Kat dada dia bekak tu. Makan banyak. Okey. Ha, siaplah. Jom kita tengok sebelah lagi. Sebelah ni agak lama. Sampai ke sudah tak telan-telan lagi. Masih lagi gigi ekor. Tengok. Kalau dia gigi ekor, tengok. Ular samseng ni. Ha, tak mati lagi. Aduh. Hey. So, saya rasa biarkanlah je. So, kita dah tengok video tadi. Cara-cara ular tu makan. So, kita jumpa di next video. Kepada semua subscribers dan viewers, so jumpa di next video. Okay, Squawk King Cobra channel, channel iaitu channel ular anda. Anda. Zas, lembut ya kita main. Oh, lembut ya. Okay, bye bye.